siapa nih? Pisa Ana. Ada ribut lah media sosial gudang Haji Zuma. Terbakar itu adalah gudangnya Haji Zuma. Namun ternyata setelah kita konfirmasi ke lapangan, bukan gudangnya Haji Zuma, tapi ini tetangganya Haji Zuma yang berada persis di samping rumahnya Haji Zuma. Sekitar 3 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk memadamkan kebakaran api tadi. Sekarang apinya sudah bisa ditangani oleh damkar, sehingga para petugas damkar sudah siap-siap melakukan pendinginan setelah apinya bisa dipadamkan. Namun masyarakat di sekitar masih tetap memantau di sekitar rumah yang terjadi kebakaran. Bahkan semakin banyak yang berduyun-duyun datang ke sini untuk melihat secara langsung kebakaran yang terjadi di desa Tomoto di samping rumah Haji Zuma dikenal dengan Ogo Bali. Oke, itu saja. Jadi sekali lagi kami klarifikasi, setelah kami mendapat konfirmasi dari beberapa orang, ternyata ini bukan rumahnya Haji Zumar ya, tetapi tetangganya Haji Zumar yang bersebelahan rumah. Jadi dari informasi yang beredar di media sosial, terbakar itu adalah rumahnya Haji Zumar, tapi bukan ya, rumahnya Haji Zumar, tetangganya Haji Zumar. Karena mungkin karena itu masyarakat berbondong-bondong datang ke sini untuk menyaksikan secara langsung kejadian ini. Terima kasih.
4 atau 5 unit yang datang ke lokasi kebakaran. Atas nama siapa? Berapa? Atas nama Muhammad Amin, selaku anak dari bapak yang. Oke, terima kasih. Bisa diceritakan kronologisnya, Bang? Berapa? Kronologis kejadian. Kronologis kejadian, untuk sementara kami bisa simpulkan bahwa kejadiannya sekitar jam 6:30 mau menjelang maghrib, karena rencananya selesai maghrib akan ada acara syukuran karena orang tua kami sudah datang tahunnya yang meninggal. Kemudian insiden kejadiannya, informasi yang kami dapat dari keluarga, orang tua kami mau mengisi bensin, kemudian bensinnya apa, botol bensinnya pecah, jatuh. Nah, itulah yang menyebar ke api yang sedang menyala di dapur. Siapa Niki yang kena musibah Niki? Orang tua kami, Pak. Masih kerabat dekat dari Pak Haji Zumar, Niki? Kenapa? Masih kerabat dekat dari Pak Haji Zumar? Kalau sama Bapak Haji Zumar, ya iparnya, Pak. Ya, dengan siapa, Niki? Nah, dengan Pak Amin. Iya, masih keluarga ya? Dari Bapak yang punya rumah. Iya. Makasih, Pak, ya. Siap. Apa yang terbakar ini, Ki? Semua sih, isi rumah itu habis. Dari gas, ya? Dari bensin itu yang menyambar kompor untuk masak soto itu. Oh, ada untuk apa? Ada kegiatan untuk soto? Mau call almarhumah ibunya. Sudah acara sama anak yatim tadi sore, tapi maghrib ini dia mau kumpul sama keluarga semua. Tapi kebetulan tadi sepi, kasihan separuh saja keluarga di sini, yang separuhnya pulang sholat maghrib, kata. Terus pas bapaknya mau ngisi bensin itu yang botolnya jatuh. Itu terus disambar sama gas itu ya? Sama kompor yang masak soto itu. Oh. Itu tadi cerita anak-anak. Iya, anu apa? Anget kando. Anu isinya anget kando isinya. Hall kematian sih dengan ketua ini kan lagi mayat nih buat kesediaan untuk apa, untuk orang yasinan. Sementara nek lemak no asar-asar no kan uang bagian anak yatim no. Uang bagian anak yatim no. Setelah no menjelang sudah maghrib, apa sinangan kando ini kan sinar subuh ini dengan sampai kelori uang yasinan nih. Abis no baik sian periri sian jual apa jual? An warung makan beserta jual rokok segala macam bensin kan. Abis no karena musibah marah obat warung kan bensin enggak ada dulu botol oleh atas kipas. Jadi dia sih ngangkat kipas ngambung belah anu botol nu. Terus sebelah botolnya kan iya sih selain si api kompor gas baru no sementara tabung gas meter 10 habis semua habis semua habis semua selapuan